Oke, teman-teman, jadi disinilah tempat aku akan membuat rumah pohon. Dan kemarin itu aku sudah sempat membuat sedikit kerangka-kerangkanya dan aku tinggal meneruskan. Hai sahabat semusku, semangatmu, semangatku. Selamat datang di channel Wirta Kunil Kunil. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini aku mau solo camping lagi. Dan ini adalah tempat kemarin yang aku solo camping menggunakan planset dan hamok. Oke, teman-teman, mendirikan tenda. Jadi ini adalah kedua kalinya tenda ini didirikan. Ini ada selimut, ini tenda. Oke, ini ada peralatannya juga. Oke, teman-teman, tenda sudah berdiri. Oke, teman-teman, jadi sekarang aku lagi menaikkan material. Kesulitan karena sendirian. Oke, teman-teman, jadi ini pondok aku buat kurang lebih sekitar 15 meter dari tanah. Dan benar-benar ini prosesnya sangat sulit karena membawa material ke atas pohon ini sangat sulit dan harus hati-hati banget. Dan ini tidak untuk ditiru, teman-teman. Ini tidak untuk ditiru karena ini berbahaya. Kalau jatuh bisa koit nih, guys. Jadi harus hati-hati banget. Sungguh melelahkan proyek ini membuatnya di atas pohon. Capek banget, guys. Jadi harus super hati-hati. Habis itu materialnya itu atau bahannya itu harus diangkat dulu ke atas baru kita pasang. Jadi kesulitan di situ, guys. Alhamdulillah ini baru berapa persen ya? Kayak 20% baru jadi. Tapi gak apa-apa, semangat. Karena setelah ini aku akan banyak membuat konten di sini, tempat ini. Oke, teman-teman, kita nyemil bala-bala dulu. Oke,
Oke, teman-teman semuanya, jadi alhamdulillah setelah aku melewati banyak proses pembuatan pondok pohon ini, alhamdulillah sekarang sebagian lantai sudah bisa diduduki. Dan ini teman-teman 40% sudah mau jadi dan tinggal pemasangan dinding. Tinggal dipasang lagi lantainya. Terus untuk malam ini untuk atap sementara aku akan menggunakan atap ini. Oke, teman-teman, jadi malam ini aku mau akan tidur di sini, di atas sini, teman-teman. Nah, untuk atapnya untuk sementara aku akan menggunakan atap ini, guys. Ini atap terpal hitam ini akan aku setel dulu di sini. Oke. Oke, teman-teman semuanya, jadi alhamdulillah pemasangan atap sementara menggunakan terpal hitam sudah selesai, teman-teman. Itu kalian bisa lihat, dan mudah-mudahan kalau misalnya hujan tempat ini tidak akan basah karena sudah ada atapnya. Ini dia, teman-teman. Jadi sekarang tugas aku selanjutnya adalah membuat lantai ini, masangkan lantai, terus membuat tempat masak di sini. Jadi biar aku itu bisa aktivitas semuanya di atas pohon ini. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah pemasangan lantai sebelah sini sudah selesai. Ini dia, udah kelar, teman-teman, udah ada lantainya. Jadi sekarang saatnya aku untuk membuat tempat masak. Dan di sini aku akan menggunakan ceng ini untuk menjadikan pawon. Pawon atau tempat masak, menghidupkan api di sini, masak di sini. Teman, jadi tempat masak sudah mau kelar, tinggal dikasih tanah lagi. Oke, kita ambil tanah dulu, guys. Oke, teman-teman, cacam capek banget nih ngambil tanah nih, guys. Ini tanah untuk membuat tempat masak di sana, guys. Oke, langsung aja kita pasang. Gila, capek banget. Kita putar dulu kamera. Seret. Oke, teman-teman. Ini dia tanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata capek juga ya mempersiapkan persiapan untuk bertahan di pondok kayu ini. Aku sudah siapin semua ini, kayu bakar, tempat masak, dan setelah ini aku mau mandi. Itu siap-siap, ini udah mau masuk malam soalnya. Kayu bakar ini tinggi banget loh, guys. Ini kurang lebih 15 meter lah, kurang lebih pokoknya. Seru gak? Seru, lumayan lah. Oke, teman-teman, jadi sekarang sudah sore, dan karena hari ini atau malam ini, teman-teman, aku tidur di pondok sana di atas pondok pohon, jadi tenda yang ada di bawah mau aku bongkar aja.
Ah, oh, mantap guys, tinggi. Wah, ini mah lumayan capek sih hari ini bikinnya. Kita naik. Oh juga ya naik kayak gini ya. Ada yang ketinggalan. Tuh, jadi prosesnya itu satu-satu gini guys, bawa kayu tadi tuh. Tapi tadi gak aku videoin karena terlalu ribet. Tuh, satu-satu gitu. Ada. Ya, susah naik beginiannya. Tendanya kita naikin lagi. Susah. Nanti dulu. Lagi licin pula. Ntar guys, saya taruh kamera dulu ya. Oke, okay. Ini dia sampai kita ke atas. Satu. Capek banget guys. Oke, okay, teman-teman. Jadi tendanya udah aku bongkar. Oh, gila. Nah tadi itu sebenarnya cadangan buat takut hujan aja. Memang planning aku tuh membuat rumah kayu ini atau rumah pohon ini. Bukan rumah sih, ini pondok, pondok pohon. Teres. Piring. Buat makan. Sendok. Macan. Oke, teman-teman, ngomong-ngomong, aku habis makan tadi dari rumah tuh jam 8 pagi. Sampai sekarang tuh belum makan apa-apa karena benar-benar ngejar banget biar ini kelar. Tapi alhamdulillah walaupun belum 100%, udah bisa kita istirahat di sini malam ini. Jadi sekarang aku mau makan dulu. Jadi di sini ada lontong. Tadi aku beli lontong guys dan aku belum sempat masak. Mungkin besok pagi kita masak ya. Oke, kita makan lontong dulu guys. Sekarang tuh jam 17 lewat 27. Dan sekarang aku mau membuat tungku. Nah karena aku tidak bawa tungku teman-teman, dan berhubung juga ini di atas udara, karena berhubung ini di atas di rumah pohon, jadi aku tidak bisa membuat tungku seperti biasanya. Jadi kali ini tuh aku mau berkreatif gitu ya, membuat tungku. Jadi di sini ada kaleng, terus di sini ada kayu dua. Oke, jadi langsung aja eksekusi kita buat tungkunya. Oke teman-teman, jadi seperti ini tungku yang aku buat dan kita coba pasang di pawonnya ya. Oke teman-teman, jadi ini dia tadi pawonnya aku buat dari tanah. Sekarang kita pasang tungkunya ya. Kita pukul-pukul sedikit biar masuk dikit. Oke teman-teman, kita coba pasang ininya. Wah mantap kan? Enjoy. Kita buka biar nggak terlalu panas nanti. Ini juga.
Tarang, udah jadi guys. Oke teman-teman, jadi pembuatan tungku terkreatif menggunakan bahan yang ada. Udah kelar. Sekarang kita persiapkan lampu. Lampu kapal. Lihat kacanya. Tor banget. Tuh, udah kinclong. Jadi teman-teman, lampu ini itu menggunakan minyak lampu ya. Minyak lampu itu maksudnya minyak tanah. Ini dia. Minyak tanah. Zaman sekarang itu minyak tanah udah langka loh guys. Udah jarang. Aku aja kalau mau beli ini muter-muter dulu di kampungku baru ketemu. Nih. Oke, teman-teman semuanya, jadi di sini sekarang sudah masuk malam dan aku sudah ngidupin lampu, dan yang pastinya aku benar-benar alhamdulillah teman-teman. Sebenarnya punya rumah ini, punya pondok pohon ini sudah lama banget aku impikan, dan akhirnya hari ini malam ini terrealisasi juga aku untuk tinggal di sini, mencoba untuk bertahan di sini, tidur di sini. Dan ini malam pertamanya aku tidur di sini, dan seperti apakah, ada kisah apakah, ada cerita apakah, aku juga belum tahu, apalagi kalian. Jadi ikuti aja video ini. Dan karena ini sudah masuk malam teman-teman, jadi 18:21 teman-teman, udah malam. Tapi di sini masih sedikit terang sih, karena terang apa gelap ya? Gelap sih sebenarnya. Jadi teman-teman, mungkin vlog ini kan panjang banget, dan besok rencananya itu kalau misalnya masih aman semuanya, dan mudah-mudahan aman ya, aku akan coba berpetualang mencari ikan atau apalah gitu untuk membuat konten di sekitar hutan ini, karena hutan ini tuh masih lebat banget dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan alam, terus kuliner-kuliner alam yang bisa aku kenalkan ke kalian semua. Oke teman-teman, jadi videonya aku closing di sini aja. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai saat ini. Semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki, dan kerjaannya lancar. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Dan kalau suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pokoknya tunggu kelanjutan dari daily vlog solo camping Wirta Kunil-Kunil. Oke, bye-bye.